Sini kita datang dari jauh semata untuk anda semua. Okey, silakan. Untuk Tuan Presiden, satu soalan. Pada usia yang muda ini, 25 tahun, bagaimanakah awak telah mempertajamkan skills awak untuk lead, untuk manage company awak? Terima kasih kepada soalan. Siapa nama eh? Pak Tiban. Sorry? Pak Tiban. Panggil? Burn. Wah. Dia baru fikir tu nak bagi apa lah. Burn. Okay, kita kena ingat Abang Burn. Hey, Abang Burn. Dia bila kita nak develop satu skill, kita bukan akan dapat develop dalam masa yang singkat. Itu hakikat yang pertama kita kena tahu. Jadi untuk skill buat animation, untuk buat animasi, melukis, guna komputer dan guna software dan sebagainya, saya dah belajar daripada kecil. Dan nanti juga yang baru belajar dekat you pun ni dah boleh tera, tak ada masalah. Tapi untuk manage business, untuk manage business adalah satu cabaran. Dalam company saya ada empat partner. Satu kelas. Ada yang tua setahun, ada yang muda setahun. Tapi kita orang satu kelas daripada belajar. Kita orang sama-sama set up dan kita orang ambil kawan-kawan lain untuk jadi staff kita orang. Tapi tiga orang ni, diorang menguruskan produksi senang. Menguruskan production, animation, diorang tahu. Tapi nak menguruskan company, diorang tak tahu. Diorang kurang tahu. Ada seorang lagi tu, dia okey sikit. Saya paling power macam ni. Suka hati. Tapi apa yang membuatkan saya boleh menguruskan adalah dengan saya menyertai persatuan-persatuan, macam contoh macam JPP. Saya tak join JPP, saya tolak. JPP panggil, Helmi tolonglah join JPP. Tak nak je, beragak gila. Saya join daripada sekolah jadi ketua kelas, jadi pengawas. Saya jadi badan wakil pelajar, Eskul Kerohanian waktu dekat MRSM. Kemudian masuk sini, saya jadi ketua, apa dia panggil, dulu dipanggil rakan masjid. Sebelum ada JMM, rakan masjid. Saya jadi pengerusi rakan masjid. Dulu saya sarjan KBM, kawat kaki. Kemudian masuk MMU, saya jadi presiden. Baru minggu pertama saya dah jadi naik presiden kelab ECC Usrah dekat sana. Baru seminggu masuk. Kemudian sampailah ke hujung, saya ada pegang jawatan. Bukan nak kata saya hebat, power dan sebagainya. Itu cerita lain. Tapi bermakna bila mana kita aktif dalam persatuan, kita akan belajar pelbagai pengurusan, pelbagai bidang-bidang pengurusan. Macam saya join alumni daripada 2009 pun, banyak pengurusan-pengurusan buat kita kerja. Uruskan mesyuarat macam mana, nak uruskan kewangan macam mana, buat bajet macam mana, macam-macam benda. So itu salah satu perkara penting, join persatuan. Jangan kita jadi hanya makan, tidur, study. Makan, tidur, study. Kita kena aktif dengan orang lain juga. Itu apa yang saya buat. Dan sampai hari ini saya macam inilah. Alhamdulillah saya boleh menguruskan company bersama dengan kawan-kawan saya. Okey, terima kasih. Okey, jadi bagi satu tepukan gemuruh untuk anda semua kerana berjaya fokus dalam forum kita pada malam ini. Okey, jadi kita pun sudah habis ke penghujung forum kita pada malam ini. Jadi secara saya mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli panel, kepada Dr. Aman, Pak Aim, Tuan-Tuan Presiden, Elmi. Okey, jadi sekadar itu saja pada malam ini. Diharapkan dengan perkongsian yang dibekalkan oleh para ahli panel dapat membantu adik-adik supaya meneruskan kehidupan pembelajaran dalam kehidupan pelajaran dengan lebih teratur semasa di program matrikulasi ini. Sekadar itu saja. Terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada para panelis atas perkongsian yang bermanfaat itu tadi.
Dengan itu, majlis menjemput Saudara Azharul Ahmad selaku Ketua AJKF sesi 2015-2016 untuk menyampaikan cenderamata kepada ahli panel. Untuk ahli panel yang pertama, Puan Amal Atira binti Zarzila. Ahli panel yang kedua, Encik Abdul Rahim bin Awaluddin. Dan ahli panel yang ketiga, Encik Muhammad Hilmi bin Ismail. Terima kasih kepada Saudara Azharul Ahmad atas penyampaian cenderamata itu tadi. Berakhirnya penyampaian cenderamata itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada malam ini. Terima kasih kepada para pelajar kerana sudi menghadiri forum pada malam ini. Semoga perkongsian pada malam ini dapat digunakan dan diamalkan untuk mencapai cita-cita kalian. Majlis bersurat.